Saya baik pemirsa, sebagai upaya pemulihan pasca musibah gempa di Kabupaten Batang, Kapolda Jawa Tengah menyerahkan bantuan berupa 1.000 sak semen kepada warga yang rumahnya terdampak. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian dan upaya merenovasi 76 rumah yang rusak akibat gempa. Irjen Pol Ahmad Lutfi selaku Kapolda Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah Batang dalam upaya pemulihan pasca musibah. Kapolda Jawa Tengah juga mengerahkan berbagai bantuan lainnya, diantaranya pendirikan dapur umum, perbaikan rumah, dan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat. Kapolda menyebutkan prioritas pokok yang dilakukan oleh recovery pasca gempa, pembangunan rumah yang rusak, dan membantu pemulihan psikologis warga, terutama anak-anak yang mengalami trauma. Kapolda berharap upaya ini dapat mempercepat pemulihan dan meringankan beban yang dialami warga terdampak bencana. 2, 3. Nah, ini kecepatan kita dalam rangka menangani masalah terkait kejadian itu sendiri. Yang pertama sudah kita siapkan dapur umum dari kita, dan yang kedua kita bantu perbaikan rumah. Kerjasama Polda jajaran dengan kita, dengan Muspidat dan Pangdam, kita bersama-sama dari Polri tidak bisa bekerja sendiri, bekerja sama dengan seluruh stakeholder di wilayah Batang untuk dalam rangka recovery daripada musibah ini. Semoga tidak menimpa daerah lain, dan ini merupakan kebersamaan yang harus kita wujudkan.